Bertubi-tubi kita lihat crossing. Oh, datang kali ini Rico Simanjuntak. Masih Rico Simanjuntak. Dan cuma sebuah peluang. Kita ada permisan Rico Simanjuntak. Ada sebuah peluang. Tendangan dan luar. Dan gol! Sandi Dharma Sute. Langsung membuat stadion bergelegar. Dan juga bergemuruh di Kapten Yoyen di bagiannya Bali. Sebuah peluang rebound. Berhasil ditendang oleh Sandi Dharma Sute. Dan peluang skor menjadi 0-1. Bali United tertinggal atas Persija Jakarta dalam partai penentuan, partai yang menentukan untuk menuju tangga juara. Ah, ini pemain andalanku ini. Kapan kira-kira ya bisa ketemu sama dia ini? Asli Palu dia ini. Kalau ketemu dengan dia saya ini, baik. Foto-foto ini. Masih banyak foto-foto dengan dia ini. Baru saya upload. Pasti banyak yang like sepunya Facebook ini. Iri-iri semua sepunya teman nanti kalau saya tanda. Kak, pinjam berapa teh kak? Kau ini. Makanku saya menonton dari kau ini. Pikir saja bermain sana. Sina. Makanku saya menonton dari kau ini. Tunggu lihat pemain petabanya kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah? Belum! Sudah! Ketipu dia. Ah, kenapa dia? Benteng sekian. Sekina curang, dia gue tanya saya di mana. Salahmu sendiri, kenapa kau bilang? Iya juga ya. Bodoh aku. Kau sekian-sekian, bawa bolsa gabung. Jangan dekat-dekat. Jaga jarak. Ya, karena corona. Sudah paling. Cep, kampung apa namanya ini? Ini sudah namanya Kampung Sorobomba atau biasa orang bilang Pantai Hayalan. Oh, barusan saya kemarin lah. Bagusnya tempatnya. Makanya kau jalan-jalan ke Donggala, jangan cuma di Palu terus kau. Baiklah kalau begitu. Kayaknya sekenal orang sana itu. Asri dengan Cecep sana itu sering ya. Kesana tuh. Mas kabur sama dia orang sana. Hei, bro. Bapak kok di sini? Kampungku di sini nih. Kemurung dua ini. Bapak kemurung dua kemarin. Ini, buat teman ini. Tahu apa yang mau dari di Limboro situ? Memang youtuber sini. Mau baliput apa kau di situ di Limboro? Ada mau baliput pemain Persija yang datang ke Limboro sini. Pemain Palu itu. Siapa namanya pemain Persija mau datang di Limboro itu? Apa saya ini ada juga satunya fans itu di Persija itu. Oh, namanya Sandi Sute. Saya punya anak didik lalu itu waktu saya main di klub Sriwijaya. Kumiu ini mana mangul di sini. Iya, betul. Tidak mau percaya kau ini. Tidak usah baku kongkong begitu. Sama-sama kita saja. Saya ikut kemorong lah. Kemorong foto saya nanti. Main patabaku itu. Mau foto. Persis juga ganti mukanya. Jangan bicara-bicara dalam hati Cep. Saya punya kampung ini. Saya suruh pulang kau nanti. Tidak. Bah bikin puisi saya tadi ini. Bah hafal-hafal saya ini. Tidak usah naga lo kamu dua di situ. Pinjam kita. Kalau begitu, ayo cepat sudah. Pesan.
Oh, saya tidak sabar juga nih mau pergi nih. Mau foto saya ini. Apa itu? Tunggu sedikit lagi, datang dia nanti. Dari jam berapa kamu tunggu sini? Lama juga ya. Nanti sedikit-sedikit lagi kita ambil. Tetap, nanti bawa foto. Siap. Itu sudah temanku. Oh, itu kan tahu. Oh, ngirik orang. Apa channelnya dia? Wah, channelnya Aspal. Asli Palu. Cek itu dia. Mana? Apa itu? Oh iyo, itu juga. Oh iyo, foto yang udah nanti. Iyo. Pemain ini. Kau cuma kau beri koin. Harusnya gol tadi itu. Pintar yang penonton para pemain. Kau yang habis main. Apa tu memang kita? Iyo, kenang saja kau. Masa kita bawa foto kau dengan itu? Memang kau tidak bawa kasih bawa foto saya nanti. Itu baru gol. Bodoh. Cep, coba foto saya cepat dulu. Tidak usah. Coba foto dulu, coba cepat. Cepat, Cep. Coba, pergi saja sana. Foto sudah. Sudah. Coba foto, coba foto. Mantap ini, coba foto saya. Iya, bagus sudah itu. Tolare. Pak Cep. Bagaimana foto ini, Cep? Aduh. Apa lagi? Sudah bagus sudah itu.
bagus nu apa begini? Cuma sebelah ini. Itu kan sudah pulang dua orang itu. Kau juga cek. Kapan lagi ketemu dengan pemain begitu? Adinamo, itu kau dapat.